بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kemudahan, kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran tafsir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan sebagai ketaatan dan amal saleh. Innahu jawadun karim. Kita kembali melanjutkan membaca uraian dari Syekh As-Sa'di. Setelah minggu yang lalu kita gunakan kesempatan untuk melanjutkan mempelajari makna kata demi kata dari ayat-ayat yang terdapat pada ayat, mulai dari ayat 19 sampai ayat 25 lisa'ili wal mahrum. Sementara tafsir Syekh Sa'di, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Ini hidup dah. Wa la yas'alu hamimun hamima, dan tidaklah bertanya yas'al hamimun, tidaklah bertanya hamim, orang yang dekat hubungannya, tentang kerabatnya atau orang yang dikasihinya. Yubassarunahum, padahal orang-orang yang dicintainya itu melihat. Padahal orang-orang yang dicintainya itu melihat. Orang-orang yang mencintainya. Beliau di sini mengatakan ai yushahidul hamimu wa huwal qaribu hamimahu. Melihat dan menyaksikan al-hamim, yaitu kerabat, hamimahu, kerabatnya. Fala yabqa fi qalbihi muttasa'un li su'alihi anhalihi, dan tidak ada membekas di hatinya atau tidak ada tempat di hatinya untuk menanyakan keadaan kerabatnya. Wala fi ma yata'allaqu bi isratihim wa mahabbatihim, dan juga tidak pada apa-apa yang berhubungan dengan kekerabatan dan kasih sayang yang ada di antara mereka. Wala yahummuhu illa nafsah, dan tidaklah yang penting baginya kecuali dirinya sendiri. Inilah akhir dari bacaan kita pada pertemuan sebelum pertemuan di minggu yang lalu, dan kita lanjutkan sekarang firman Allah Subhanahu wa taala, ya waddul mujrimu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi'idhim bibani. Ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim.
yang ke-11 tadi, Allah Subhanahu wa taala 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan kepada kita apa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia di hari setelah dibangkitkan manusia di hari kiamat, yaitu tidak ada lagi saling tanya. Bahkan tidak ada saling tanya antara orang yang di dunianya ada hubungan kekerabatan. Sementara mereka berpapasan di antara mereka, saling bertemu, saling melihat, cuma tidak ada saling bertanya tentang keadaan. Dan bahkan yawaddul mujrimu, kebalikan, jangankan bertanya tentang keadaan kerabatnya, justru yang ada adalah apa yang difirmankan oleh Allah, yawaddul mujrimu, yawaddu berkeinginan, menginginkan, al-mujrimu orang yang berdosa, law yaftadi, jikalau ia menebus, min adabi yaumi idzin, dari azab hari itu, bibani, dengan anak-anak keturunannya. Jadi antara orang tua dengan anak saling bertemu, saling bertanya, saling berpapasan, saling melihat, yubasarunahum, tetapi tidak ada yang bertanya. Sang anak tidak menanyakan orang tuanya, bagaimana keadaanmu ayah, dan juga kebalikannya. Justru yang terjadi adalah ketika seorang ayah yang berdosa ingin menebus hukuman dosanya itu dengan anaknya. Ini yang diceritakan oleh Allah, yawaddu al-mujrim, orang yang berdosa menginginkan untuk menebus azab baginya yang ditetapkan untuknya hari itu dengan anak-anaknya. Beliau di sini mengatakan, yawaddul mujrimu ay alladhi huqqa alaihi al-adzab. Orang al-mujrim di situ artinya adalah yang berhak mendapatkan azab. Ada orang yang berdosa di dunia tetapi di akhirat tidak dapat azab. Siapa? Yang bertobat. Mereka berdosa di dunia tetapi mereka bertobat di dunia, maka tidak berhak mendapatkan azab. Atau orang yang berdosa selain dari dosa-dosa yang mengakibatkan mereka kekal di neraka. Orang yang berdosa dengan dosa selain dari dosa-dosa yang membuat mereka kekal di neraka. Seperti apa? Kufur. Dosa kufur, dosa yang membuat mereka kekal di neraka, tidak akan mungkin mendapatkan pengampunan dari hukuman. Dosa syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah, ini kesyirikan. Beristighatsah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa, bernazar, menyembelih, bertawakal, beristi'adzah dan seterusnya, ini semua adalah ibadah yang mesti diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana itu terjadi di dunia dan tidak bertobat, maka orang ini tidak mungkin selamat dari azab. Tidak mungkin selamat dari azab. Dan ini yang berhak mendapatkan azab. Kemudian dosa yang ketiga adalah nifaq. Nifaq yang dimaksud adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq keyakinan. Nifaq akbar. Apa nifaq akbar? Karena nifaq itu terbagi dua. Nifaq amali yang pertama, kemudian nifaq yang kedua, nifaq i'tiqadi. Nifaq amali adalah nifaq perbuatan, amalan, mengerjakan dan melakukan perbuatan orang-orang munafik, berdusta, bila mana berbicara, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ingkar, wa idza ahada ghadar, apabila dia melakukan diberi jaminan, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Ini di antara perbuatan-perbuatan nifaq. Bila mana dilakukan oleh seorang mukmin, maka dia telah mengerjakan perbuatan nifaq. Tetap ini masuk kepada permasalahan yang lain. Sementara yang kita bicarakan adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq keyakinan, hatinya kufur. Di dalam
kalbunya adalah kekufuran, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Ini nifaq i'tiqadi. Semua orang munafikin di zaman Nabi termasuk golongan yang kedua ini. Semua munafikin di zaman Nabi SAW, mereka adalah munafiqun nifaq i'tiqadi. Adalah munafik nifaq keyakinan, menyembunyikan kufur dan menampakkan Islam. Dan di zaman sekarang ini kedua-duanya ada. Nifaq amali yang sering terjadi dilakukan oleh orang-orang muslim beriman, melakukan perbuatan orang-orang munafikin khullas, orang munafikin tulen 100%. Atau ada lagi golongan yang kedua tadi di masa kita sekarang ini, orang yang berselimut atau berpakaian muslim akan tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada nilai-nilai Islam dan bahkan membenci Islam. Mereka adalah senjata-senjata orang-orang kufar, musuh yang berada di dalam selimut, menampakkan jati diri sebagai seorang muslim tetapi menyerang Islam. Mereka lebih berbahaya dari orang-orang kufar asliyin. Ini tiga dosa ini yang membuat seseorang itu haram masuk surga. Sementara mujrim yang berdosa yang berhak mendapatkan hukuman di akhirat, yang kita katakan tadi adalah orang yang bertobat di dunia, maka ia bisa terbebas dari apapun dosa, baik kekufuran maupun nifaq maupun syirik, apalagi dosa-dosa besar yang lain. Bila mana dia bertobat, maka dia tidak akan ada tuntutan, tidak akan ada akan terbebas dari tuntutan hukuman di akhirat, tidak berhak mendapatkan hukuman sementara walaupun dia di dunia pernah berbuat dosa. Bisa saja dikatakan mujrim dalam pandangan manusia, tetapi dia bertobat. Dan tobat seseorang adalah ibadah yang ia lakukan antara dia dengan Allah, bukan sebuah ibadah yang nanti akan ada jabatannya. Oh, ini namanya taib, tertulis di dadanya jabatan taib, orang yang bertobat. Tidak ada. Taubat itu ibadah qalbiyah, ibadah kalbu antara orang yang bertobat dengan Allah, dan Allah yang menilai taubatnya. Bahkan nilai taubat yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bisa dibeli, terkadang tidak akan bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Dan bahkan Allah berikan surga kepada orang yang bertobat sekalipun belum sempat berbuat amal soleh. Kisah pembunuh 100 orang, kisah seorang wanita penjajah seks di masa Bani Israel yang rasa kasih sayangnya kepada hewan yang membuat dia terbebas dari dosa-dosa besarnya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dia dari semua dosanya. Begitu juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga, seorang laki-laki dari Bani Israel yang sama profesinya dengan wanita tersebut, menunjukkan bahwasanya ibadah taubat adalah ibadah seorang hamba dengan Allah, dan ini ibadah yang paling mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi SAW menyatakan dengan tegas, lallahu asyaddu bi taubati abdihi idza taba. Benar-benar Allah bergembira dengan taubat seorang hamba apabila dia bertobat kepada Allah, min rajulin, lebih besar kegembiraan Allah dari seseorang. Kemudian Nabi melanjutkan perbandingannya, yaitu seorang laki-laki yang dalam sebuah perjalanan di padang pasir membawa perlengkapan transportasinya, konsumsinya, dan semua yang ia butuhkan dalam perjalanannya, dan ia letakkan di atas punggung kendaraannya, unta. Tiba-tiba untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, putar sana, keliling sana di padang pasir, tidak ia temukan. Akhirnya dia putus asa dan bahkan telah memponis dirinya mati di sana.
Untuk melanjutkan perjalanan di padang pasir tanpa ada kendaraan tidak mungkin, tanpa ada air tidak mungkin. Maka dia memvonis dia akan mati di sana dan dia berbaring menanti kematian. Tiba-tiba dia tersentak bangun, di atas kepalanya telah berdiri kendaraannya. Datang begitu saja tanpa dicari. Ketika diperiksa apa yang ada di punggungnya, semuanya lengkap, tidak kurang satu pun. Kegembiraan yang luar biasa, dan mungkin bisa kita bayangkan kegembiraan laki-laki ini ketika dia kembali bertemu dengan perlengkapan, dan bahkan di situ letak kehidupannya untuk melanjutkan perjalanannya. Nabi SAW katakan Allah justru lebih bergembira dari orang tadi ketika seorang hamba bertobat kepadanya. Makanya bertobat di dunia membebaskan dari hukuman di akhirat. Maka Nabi Allah SWT anjurkan kita orang-orang yang beriman untuk tetap bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nabi SAW mengatakan ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Karena saya setiap hari, kata Nabi, meminta ampun kepada Allah 100 kali. Bayangkan dorongan untuk kita bertobat. Jadi mujrim yang ada dalam ayat tadi, yawaddul mujrim, yaitu mujrim yang di dunia berdosa tetapi di dia tidak melepaskan dirinya di dunia dari tuntutan hukuman nanti di akhirat, yang sudah berhak mendapatkan hukuman. Karena selain dari tiga dosa yang mewajibkan seseorang itu na'udzubillah neraka, selain dari dosa-dosa tersebut, ada dosa-dosa besar yang bisa saja tanpa bertobat Allah Subhanahu wa taala ampuni di akhirat. Mujrim juga namanya. Dia berdosa di dunia, bukan dosa syirik, bukan dosa kufur, bukan dosa nifak, dosa-dosa besar, dan dia tidak bertobat dan dia bawa dosanya bertemu dengan Allah. Ada celah untuknya, baginya, untuk tidak mendapatkan hukuman. Artinya Allah ampuni sekalipun dia tidak bertobat. Tetapi bukan untuk semua orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks syirik, dalam firman-Nya mengatakan innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Ini yang pertama. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tadi kita katakan tadi dosa syirik jika tidak bertobat di dunia Allah tidak akan berikan ampunan, dan bahkan Allah nyatakan haram surga dan wajib neraka dalam ayat yang lain. Ini yang pertama dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, Allah melanjutkan wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah ampuni apa yang lebih rendah dari dosa syirik atau selain dari dosa syirik. Ada dua penjabaran dari para ulama, selain dari dosa syirik itu dosa besar, yang lainnya atau dosa di bawah dosa syirik ukurannya. Allah ampuni, dan ini janji Allah. Bagi siapa ini? Bagi yang tidak bertobat di dunia. Karena orang yang bertobat itu sudah kita keluarkan. Orang yang bertobat di dunia tidak ada tuntutan di akhirat. Baik itu apapun dosanya, dia masuk dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar. Orang yang bertobat di dunia masuk dalam firman Allah di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam menyengsarakan dirinya, asrafu ala anfusihim, dengan dosa, maksiat, semua dosa ia lakukan, termasuk dosa-dosa yang besar tadi, syirik, kufur. Lalu Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Ini ayat masuk dalam konteks apa? Orang yang bertobat.
Kalau kita bertobat di dunia, maka apapun dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang permasalahan kita tadi adalah orang yang tidak bertobat di dunia terbagi dua. Tidak bertobat dari dosa syirik, kufur, nifak yang tadi kita jelaskan, maka tidak ada celah baginya untuk mendapatkan ampunan. Tempatnya di neraka abadi. Dan dia diharamkan oleh Allah surga. Orang yang tidak bertobat dari dosa selain dari dosa tadi, seperti dosa mencuri, berzina, dan seterusnya, dari dosa-dosa besar di dunia ini, Allah mengatakan dalam ayat, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, dan Allah mengampuni selain dari itu atau yang lebih ringan dari syirik, لِمَنْ يَشَاء. Ini yang harus kita pahami. Jadi janji Allah yaitu mengampuni selain dari dosa syirik bagi yang tidak bertobat, cuma atau hanya saja Allah mengatakan dalam kurung, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak semua pelaku dosa selain dari dosa syirik, kufur dan nifak tadi yang tidak bertobat di dunia mendapatkan ampunan atau ada jaminan mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi siapa yang dikehendaki. Bila amanah Allah menghendaki seseorang itu diampuninya nanti di akhirat, maka tidak ada tuntutan lagi sekalipun dia di dunia berdosa. Ini yang maksud dengan mujrim yang tadi, yawaddul mujrim, yaitu seorang yang berbuat dosa di dunia dan dia sudah diponis mendapatkan hukuman. Bukan yang berdosa saja di dunia, karena orang yang berdosa di dunia tadi telah kita jelaskan pembagiannya, yaitu orang yang berdosa di dunia dan dia tidak bertobat, dia menginginkan untuk, dia sudah diponis oleh Allah untuk mendapat neraka, dia menginginkan untuk ditebus hukumannya tadi dengan anak-anaknya. Ini kata beliau, alladzi huqqa alaihi al-adzab law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Bayangkan, dia maunya biarlah anak-anaknya disiksa sementara dia selamat dari dosa, dari hukuman, dari siksaan, untuk menebus perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Wasahibatihi, bukan hanya anaknya saja yang ia inginkan sebagai penebus hukumannya, justru dia menginginkan pula sebagai penebusnya adalah sahibatihi. Sahibah asal maknanya adalah sahabat. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah zaujatihi. Maka beliau mengatakan au zaujatihi. Ayat berapa? Ya, ini wa sahibatihi ay zaujatihi. Sahibun sahabat, sahibatun sahabat wanita. Tetapi yang dimaksud oleh yang dimaksud dengan sahibati di sini sebagaimana dalam ayat yang lain juga, yaitu istri. Jadi dia menginginkan istrinya juga sebagai penebus hukumannya dan dia selamat. Dan bahkan wa akhihi, akhi saudara. Maksudnya saudara di sini adalah saudara yang menghubungkan, menautkan dia dengannya adalah rahim, saudara kandung. Jadi adiknya, abangnya, pamannya, ini semua ia inginkan sebagai penebus hukumannya, biarlah mereka disiksa dan dia selamat. Kemudian berikutnya, wa fasilatihi allati tu'wi. Fasilatihi di sini diartikan ai qarabatihi. Ini artinya qarabatihi, kerabatnya. Fasilah artinya kerabat. Allati tu'wi, tu'wi artinya yang dahulu di dunia biasa membantunya,
menolongnya, menjaganya, selalu berupaya memberikan apa yang mereka mampu untuk mereka berikan sebagai bantuan. Ini di dunia, hubungan kekerabatan yang diikat oleh rahim terkadang membuat orang itu saling memberikan bantuan dan pertolongan. Ini hukum duniawi. Di dunia kerabatnya yang biasa membantu, tetapi dia di akhirat menginginkan mereka yang di dunia dahulu selalu membantunya itu juga menjadi penebus hukumannya. Di sini beliau mengatakan allati tuwi allati jarat adatuha fid dunya an tatanasara wa yu'ina ba'daha ba'dan. Di dunia antara kerabat selalu membantu, artinya selalu memberikan dorongan, motivasi, kekuatan dan seterusnya. Apabila kerabat, seorang kerabat itu atau seorang kerabat dari mereka mendapatkan ujian, mendapatkan malapetaka, maka kerabat-kerabat yang lain berupaya untuk datang dan bergabung dengan dia dan seterusnya. Ini Allah ceritakan kebiasaan manusia di dunia, dan kebiasaan ini bisa saja tidak terjadi. Betapa banyak antara kerabat saling musuh-musuhan di dunia, tetapi ini kebiasaan yang Allah ceritakan di dunia. Biasanya yang apabila antara orang-orang itu ditautkan oleh rahim, maka akan ada jiwa menolong, jiwa saling merasa merasakan kesengsaraan atau ujian yang didapatkan oleh kerabat mereka. Dan saya katakan tadi, bisa saja di dunia ini kebiasaan ini berubah. Apalagi di zaman sekarang ini, orang hidup sendiri, apalagi kalau dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan di dunia, maka seakan-akan tidak punya kerabat. Bahkan ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan mungkin cobaan, dia sama sekali tidak ingin memberitahukan kerabatnya. Dia sudah punya uang, sudah punya kekayaan, sudah mendapatkan jabatan, dia tidak membutuhkan kerabatnya lagi, dan justru dia mengatakan atau merasakan bila mana kerabatnya mendekat, ada yang dimau oleh mereka. Ini yang keluar dari kebiasaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa fi yaumil qiyamah. Kebiasaan antara kerabat di dunia itu di akhir kiamat tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi. Di hari kiamat la yanfa'u ahadun ahada. Tidak seorang pun mampu untuk memberi manfaat kepada seorang kepada yang lain. Wala yasfa'u ahadun illa bi'idnillah. Tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Kalau itu ada, saling ada rasa menolong, ingin menolong kerabat, itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali bila mana diizinkan oleh Allah. Itu kalau seandainya ada. Kalau seandainya ada rasa ingin menolong yang lain, maka tidak akan mungkin lagi terjadi kecuali bila mana diizinkan Allah oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Wala yasfa'una man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih, kata Allah. Siapa yang mampu memberi syafaat di sisi Allah itu setelah hari dibangkit, setelah hari kebangkitan, kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allah mengatakan tidak ada, berarti tidak seorang pun yang mampu. Bahkan Nabi sendiri pun tidak akan mampu membantu kerabatnya, apalagi yang lain. Kemudian bantuan itu pun, syafaat itu pun tidak akan mungkin bisa diberikan
oleh orang yang sudah diizinkan oleh Allah memberikan bantuan, dia tidak juga sembarangan bisa memberikan bantuan kepada orang yang diingininya. Kenapa? Karena yang berhak mendapatkan bantuan adalah orang yang diridhai oleh Allah. Bila mana Allah, orang itu tidak diridhai oleh Allah, maka tidak akan mungkin bisa orang itu dibantu. Bila mana seorang sudah mendapatkan izin untuk membantu syafaat, dia tidak bisa sembarangan, oh ini karena ada kerabat saya, ini anak saya, ini istri saya, ini paman saya akan bantu. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena yang diberi bantuan itu harus orang yang sudah diridhai oleh Allah, dan Allah tidak meridhai kesyirikan. Maka tidak akan ada saling membantu antara seorang mukmin dengan orang musyrik, sekalipun orang tuanya sendiri. Tidak, sekalipun anaknya sendiri, sekalipun istrinya sendiri. Nabi Lut tidak akan mampu membantu istrinya, anaknya. Nabi Nuh tidak akan mampu membantu anaknya yang sudah nyata kekufuran mereka di dunia. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaan yang diceritakan oleh Allah, dan ini pasti terjadi, harus kita yakini. Ini adalah berita gaib bahwasanya akan ada keadaan seperti yang diceritakan oleh Allah ini nanti setelah dibangkitkan manusia, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang-orang yang dahulu dicintainya di dunia, tetapi mereka lagi tidak lagi memperhatikan dan tidak lagi memberikan perhatian kepada siapapun juga, sibuk mengurus diri sendiri. Dan bahkan justru sebaliknya terjadi, kalaupun dia ingin bertemu dengan kerabatnya, dengan anaknya, dengan istrinya, pertemuan itu bukan untuk membantu, tetapi justru untuk menjadikan mereka penebus hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Ini keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan-keadaan hari kiamat. Bal qara'ta bal law yaftadil mujrimu al mustahiqu lil adzab bi kulli man ya'rifuhu. Bahkan pada ayat yang ke-14, bahkan orang yang berhak orang berdosa yang berhak mendapatkan azab di akhirat nanti, maunya semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi penebus hukumannya. Wa man fil ardi jami'an, bahkan semua orang yang ada di dunia ia inginkan menjadi penebusnya dan dia diselamatkan dari hukuman. Bayangkan, menunjukkan betapa menakutkan hukuman Allah di akhirat nanti. Betapa mengerikan. Sekarang ini di dunia, antara kekerabat bisa saja dia mengatakan, hukumlah saya, penjaralah saya, sementara anak saya yang berdosa silakan selamatkan. Di dunia ini dia mau untuk menjadi penebus, sementara di akhirat dia justru mau orang menjadi penebusnya, kerabatnya, anaknya, istrinya. Orang semua manusia di dunia ini menjadi penebus hukumannya, sementara dia selamat. Menunjukkan secara tersirat betapa menakutkan dan betapa mengerikan hukuman Allah di neraka. Sehingga orang inginnya selamat, biarlah orang semua tersiksa, biarlah orang-orang yang dicintainya disiksa di neraka, sementara dia yang selamatkan. Bijami'i man fil ardi thumma yunjih lam yanfa'hu dhalik. Kalaupun itu bisa terjadi, semua orang di dunia ini ingin menjadi penebus hukumannya dan dia yang selamat, ini juga tidak bisa terjadi. Kalau ada semua manusia datang kepada seseorang, dia katakan, hai fulan, kami siap untuk disiksa dan engkau selamat, ini juga tidak akan mungkin terjadi. Maksudnya apa? Allah tidak akan menerima. Dia mesti disiksa. Bila mana sudah ada ponis hukuman, maka yang mujrim ini
Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, kita harus takut dengan kondisi yang seperti ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya yang nanti akan kita lanjutkan setelah Isya menceritakan bagaimana berat dan kerasnya, panasnya, mengerikannya api neraka. Wal iyadu billah. Sudah kan? Hah? 1 menit ya. Kita cukupkan dan insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca uraian Syekh Sa'di terhadap ayat-ayat yang telah kita pelajari. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-14 mengabarkan bahwasanya bisa saja seseorang yang berdosa yang sudah diponis, sudah mendapatkan keputusan Allah akan mendapatkan siksaan, ia bisa saja berkeinginan untuk ditebus dengan semua orang di dunia dan dia yang diselamatkan. Tetapi itu tidak mungkin. Kalaupun ada orang-orang di dunia ini yang dahulu dicintainya, mencintainya dalam jumlah yang banyak, ingin untuk menebus kesalahan dia dan menebus hukumannya, maka itu tidak akan mungkin diizinkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan mungkin memikul dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah didapatkan oleh manusia kecuali apa yang ia kerjakan dan ia usahakan di dunia. Maka itu tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun di dunia ini ada orang yang berkeinginan demikian, maka jauh-jauh hari mulai menghapus dari benaknya rasa kesombongan. Di dunia ini dia merasa orang banyak yang fanatik kepada dia, banyak orang-orang cinta dan ngefan kepada dia dan sangat menyukainya, banyak orang-orang yang benar-benar mengkultuskan dia, dan dia mungkin berharap di dunia akhirat nanti akan terjadi seperti itu pula. Ini tidak akan mungkin terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, kalla, ayat ke-15, kalla sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Baik bisa saja berarti membantah keinginan tadi, menepis adanya rasa kebanggaan di dunia ini bagi orang-orang yang berbuat dosa, sehingga dia tidak terlalu menakuti atau tidak terlalu khawatir terhadap hukuman Allah. Nanti kan ada yang membantu saya, sekian atau ribuan orang yang ada di bawah kekuasaan saya ini, atau ribuan orang yang mencintai saya, menyukai saya dengan apapun kelebihan yang dimilikinya. Ini dibantah oleh Allah. Kalla sekali-kali tidak. Innaha lava. Innaha sesungguhnya dia, yaitu api neraka. Ini yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lava di sini artinya adalah bergejolak, menyala. Sesungguhnya neraka itu menyala dan bergejolak. Beliau di sini mengatakan, kalla ay la hilata wala manasa lahum qad haqqat alaihim
kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun wa dhahaba naful aqaribi wal asdiqa. Kalla ini adalah mengikis dan menepis adanya harapan di dunia ini bagi orang di dunia yang sudah merasa di dunia ini selalu dibantu oleh orang banyak, selalu dielu-elukan oleh orang banyak, selalu dijadikan sebagai standar pedoman. Kalau dia beranggapan nanti di akhirat akan terjadi seperti itu pula, Allah mengatakan kalla. Makanya beliau di sini mengatakan maksud dari sekali-kali tidak itu adalah ai la hilata wa la manasalahum. Tidak ada hila. Hila artinya tidak ada daya. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Manas. Tidak ada cara, tidak ada sarana bagi mereka setelah Allah menetapkan untuk mereka nanti di akhirat neraka, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari hukuman Allah. Qad haqqat kali alaihim, sungguh telah pasti atas mereka kalimatu rabbik, kalimat Allah, itu keputusan Allah. Alal ladzina fasaqu, terhadap orang-orang yang fasik, yang berdosa, al-mujrim, annahum la yu'minun, lantaran mereka tidak beriman. Lalu Allah mengatakan, lalu beliau mengatakan wa dhahaba naf'ul aqaribi wal asdiqa, dan tidak ada lagi atau telah pergi manfaat atau guna faedah dari kerabat-kerabat dan orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat. Hari itu tidak ada lagi berguna tali kekerabatan, tali persahabatan, persaudaraan, apapun yang mengikat manusia dahulu di dunia itu terputus menjadi permusuhan. Yang akan selalu tersambung dan selalu terikat adalah hubungan yang dipautkan atau ditautkan oleh ketakwaan. Bila mana hubungan antara manusia itu diikat oleh ketakwaan, maka ini tetap akan berlanjut sampai hari kiamat dan sampai di surga. Bila mana orang-orang yang beriman yang selamat langsung masuk surga dari orang-orang yang bertakwa, mereka akan mencari orang-orang yang bertakwa, sahabat-sahabat mereka yang bertakwa, orang-orang terdekat yang dahulu sama-sama bertakwa. Tetapi bila mana mereka tidak temukan, mereka terus mencari, dan Allah perlihatkan orang yang mereka cari ternyata ada di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini kita terkadang menyembunyikan dosa. Terkadang menyembunyikan dosa. Betapa banyak dosa yang dilakukan, apalagi di zaman kita sekarang ini, orang yang terdekat sekalipun dari kita tidak mengetahuinya. Yang memiliki suami atau memiliki istri, sampai-sampai istri dan suami atau suaminya tidak mengetahui dia melakukan dosa tersebut, dan ternyata itu dosa besar. Apalagi orang-orang yang dekat, yang tidak sedekat hubungan suami istri itu. Apalagi dengan mudahnya sekarang ini orang melakukan dosa terbuka bebas di masa-masa fitnah sekarang ini, gelombang-gelombang fitnah syahwat yang sebagai senjata-senjata syaitan yang selalu menimpa siapapun juga. Apalagi ketika lemahnya keimanan, lemahnya keislaman, Islam hanya sekedar identitas resmi saja, tidak ada dalam tampilan kehidupan seharian,
Maka fitnah-fitnah syubhat ataupun syahwat akan selalu menimpa. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi selalu mengingatkan dalam berbagai hadisnya, terutama hadis yang mungkin seringkali kita dengar. Nabi mengatakan, badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal. Jadi di antara yang menyelamatkan kita dari fitnah syahwat adalah beramal, adalah memperbanyak ketaatan, selalu dekat dengan orang yang taat, berkumpul dengan orang-orang yang jarang sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang sudah saatnya kita marakkan adalah pengajian-pengajian agama. Apalagi pengajian-pengajian agama tidak kita perbincangkan di sana permasalahan-permasalahan dunia. Tidak ada jabatan yang kita kejar dengan pengajian. Tidak ada masa yang kita kumpulkan dengan pengajian. Tidak ada harta yang kita inginkan dari pengajian. Hanya mengingatkan kepada kaum muslimin tentang agama Allah, agar dekat dengan Allah, agar mencintai Allah, agar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, agar mengenal agamanya untuk ia terapkan dalam kehidupan. Maka ini akan membuat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari fitnah syubhat, apalagi syahwat. Apalagi syahwat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, badiru bil amal, bersegeralah beramal. Fitanan, karena akan muncul fitnah-fitnah. Kaqita'il laylil mudlim, fitnah itu diumpamakan oleh Nabi seperti potongan-potongan malam, malam hari. Dan ini mungkin dalam kondisi kita disinari oleh cahaya lampu yang sebegitu banyak, mungkin tidak akan kita lihat. Tetapi orang-orang yang dahulu di kampung-kampung yang belum masuk listrik ke sana, penerangan yang sekarang ini ke sana, akan merasakan betapa malam itu sendiri, di malam hari itu gelapnya tidak sama. Gelapnya tidak sama. Terkadang apalagi kondisi awan yang terkadang ada yang tebal sehingga gelapnya malam itu berbeda-beda. Bagi yang bangun malam, saya dahulu ketika masih kecil, apalagi di musim durian, selalu berjaga di bawah batang durian. Terlihat, memang dirasakan gelapnya malam. Terasa malam itu dari antara selesai Isya sampai waktu subuh itu tidak sama gelapnya. Terkadang dia agak ada terangnya, kemudian datang lagi gelap, sama sekali tidak terlihat apa-apa. Begitulah fitnah. Bentuk fitnah yang menimpa persis dengan gelombang di lautan. Makanya diumpamakan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, maujun ka maujil bahar, gelombang seperti gelombang lautan. Gelombang laut apabila kita tegak di pantai, itu ukurannya tidak sama. Yang menghempas di pantai itu tidak sama. Ada kalanya besar, dan terkadang lagi kecil dan mengecil, dan terkadang datang lagi yang besar. Begitulah fitnah. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi, di antara yang menyelamatkan diri kita sebagai seorang muslim yang harus selamat dari fitnah tersebut adalah dengan banyak beramal. Dan beramal harus dengan ilmu. Makanya saya katakan kembali bahwasanya di antara cara untuk menghindari fitnah adalah dengan disemarakkannya pengajian-pengajian agama yang memang diajarkan agama di sana, bukan bertujuan untuk hal-hal yang menyimpang, bukan juga untuk mengejar ketenaran, bukan juga untuk mengumpulkan massa, bukan juga untuk membuat sebuah komunitas tertentu. Tidak. Dakwah
adalah untuk semua kaum muslimin, mengajarkan ilmu yang benar. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa manusia untuk fanatik kepada siapapun juga, siapapun tokohnya. Dan ini yang ditanamkan oleh para ulama-ulama besar kita di masa lalu, ketika Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama, menanamkan bahwasanya mereka tidak dibenarkan, orang-orang yang belajar kepada mereka tidak dibenarkan untuk fanatik kepada mereka. La tuqallidni, kata Imam Ahmad, wala Syafi'iyya, wala Malikan, wala Thawri, wala Al-Auza'i. Jangan sampai kalian fanatik kepada saya, kepada Imam Malik, kepada Syafi'i, kepada Thawri, kepada Auza'i, Abdurrahman bin Amr, ulama-ulama besar di masa dia. Lalu beliau mengatakan, wa khudh min haitsu akhadhu, tetapi jadikanlah rujukan adalah rujukan mereka. Kemana mereka mengambil rujukan, ke situ kalian mengambil rujukan. Dan bahkan beliau mengatakan, dan masyhur dari mereka semua, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, apabila ada hadis yang sahih maka itulah mazhab saya, sekalipun bertentangan. Dan ini secara khusus diriwayatkan dari Imam Syafi'i, apabila kalian mendapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka campakkan pendapatku, ambil hadis sahih, karena itu mazhab saya. Ini yang kita tanamkan kepada kaum muslimin, mengikuti dalil. Ucapan kita ini tidak ada artinya, tidak ada harganya, bila mana kosong dari dalil, bila mana tidak mengambil pedoman Al-Quran dan Sunnah, tidak ada harganya keperkataan-perkataan manusia. Makanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli, setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, illa sahiba hadzal qabri, ketika itu dia mengajar di Masjid Nabi, kecuali ucapan pemilik kubur ini. Itu dia. Kemudian perawi mengatakan, wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari qala Rasulullah sallam, kita tidak wajib fanatik, tidak wajib menjadikan dia sebagai standar kebenaran. Makanya untuk menilai dakwah sekarang ini, salah satu kriterianya itu, yaitu mengajarkan agama dari rujukan yang benar, dari sumbernya yang murni, yaitu qala Allah, qala Rasulullah, sesuai yang telah diamalkan dan dipahami oleh generasi yang sudah dijamin oleh Allah surga untuk mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada fitnah tadi, makanya aqarib, asdiqa, kerabat, sahabat, orang-orang terdekat di dunia ini yang mungkin masih selalu memberikan bantuan kepada kita, jangan sampai ada sedikit dalam hati kita harapan untuk di akhirat nanti mereka akan membantu kita pula. Apalagi keterikatan itu hanya karena unsur duniawi, unsur atau payung-payung duniawi yang memayungi kita, yang mengumpulkan kita adalah perkumpulan-perkumpulan duniawi untuk mengejar dunia. Dan ini tidak abadi. Di dunia ini saja bisa, hari ini mereka bersahabat, besok bermusuhan, besok bermusuhan. Apalagi yang terjadi antara kerabat-kerabat yang seringkali terlihat dalam berbagai media, yang dilihat, yang dibaca, bagaimana seorang saudara dengan teganya membunuh saudaranya, seorang suami membunuh istrinya, istri sebaliknya membunuh suaminya, anak membunuh orang tuanya demi mengejar dunia. Ini karena ambisi-ambisi duniawi. Di dunia ini bisa saja terjadi demikian, apalagi nanti di akhirat seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innaha ladha, sesungguhnya dia adalah api yang menyala-nyala, menunjukkan bahwasanya ancaman Allah terhadap neraka ini tidak sembarangan.
harus sudah kita tanamkan dan mulai menanamkan. Bila belum tertanam di hati kita rasa takut terhadap neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak mengancam, menjelaskan berat dan kerasnya siksaan di neraka. Di sini Allah mengatakan innaha lawa, sesungguhnya dia selalu menyala. Jangankan selalu menyala, menyala 21 kali 24 jam saja api yang membakar itu sudah mengerikan. Kejadian di beberapa waktu yang lalu di salah satu pusat perbelanjaan, dalam 1 kali 24 jam saja api yang sudah sulit dipadamkan itu sudah mengerikan, apalagi dia lawa, selalu bergejolak, tidak pernah turun gejolaknya dan justru semakin hari semakin membesar, semakin tinggi, dan dia tidak pernah padam. Bayangkan, ini menakutkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah katakan innaha lawa, sesungguhnya neraka itu apinya selalu bergejolak, selalu bergejolak. Di dunia ini bila mana ada kebakaran dan kita menyaksikan bahwasanya gejolak apinya sudah mulai turun, memberikan kita harapan bahwasanya api ini tidak akan lama masanya, apalagi kalau sudah ada alat untuk meredamnya, racun api atau air yang disiramkan sehingga menghilangkan gejolak apinya, semakin turun dan semakin redam. Ini membuat harapan kita semakin muncul untuk padamnya api tersebut. Bayangkan dengan api neraka yang tidak pernah berhenti bergejolak sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada ayat ke-16, naza'atan lisyawa. Naza'atan, naza'ah, asal katanya naza'ah. Naza'ah itu mengupas, mengelupaskan. Naza'ah mencabut juga artinya. Di sini zainya di situ ada baris tasydid. Tasydid. Dia adalah bentuk yang maknanya berlebih-lebihan. Bentuk kata dalam bahasa Arab yang maknanya adalah bersangatan. Sighat al-mubalaghah. Bentuk yang maknanya, bentuk kata yang maknanya bersangatan. Nazza', benar-benar mengelupaskan semua. Dari asy-syawa di sini artinya, beliau katakan dalam terjemahannya kulit kepala, tetapi bukan hanya kulit kepala. Di sini beliau mengatakan asy-syawa artinya lil a'dha'i dhahirati wal batinah. Mengupas, mengelupas, mencabut organ-organ yang tampak dan yang tidak tampak. Dihabiskan semua oleh gejolak api neraka tersebut. Min syiddati adzabiha. Saking kerasnya siksaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berhak mendapatkan siksaan tersebut, wal iyadu billah. Di sini tampak oleh kita Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengancam dengan berita ini, dan ini pasti bukan dongeng, bukan sesuatu yang tidak akan terjadi, bukan hanya sekedar ancaman-ancaman kosong, tetapi ini berita yang pasti terjadi. Api neraka itu selalu bergejolak, dan bahkan gejolaknya, lalapan dari api neraka tersebut memasuki setiap pori-pori yang ada di tubuh orang-orang yang disiksanya, wal'iyadu billah. Bahkan tattali'u alal af'idah, justru api itu masuk melalui pori-pori, menembus dada dan membakar kalbu atau hati-hati manusia, membakar apa yang ada di dalam organ tubuh manusia. Maka di sini beliau mengatakan wal batinah, api tadi mengelupaskan, menghanguskan, mencabut semua yang ada di tubuh manusia. Benar-benar mengerikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa kalau tidak salah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit itu hangus terbakar, bukan hanya kulit di sini,
Tetapi semua yang ada di tubuh manusia tersebut hangus terbakar, karena api itu bukan hanya membakar luarnya saja, tapi semua yang ada di luar dan yang di dalam dibakarnya. Lalu Allah badalnahum juludan ghairaha, diganti kembali oleh Allah dengan organ yang baru dan dibakar lagi agar mereka merasakan berat, pedih, kerasnya azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran dari apa yang akan terjadi di hari kiamat. Setelah manusia dibangkitkan, semua akan berkumpul, semua garis keturunan di akhirat nanti, semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Maka dinamakan dengan Yaumul Hasyar, Yauma Yuhsyarun Nas, pada hari ketika manusia dihimpun oleh Allah. Tidak ada yang tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemulah, berkumpullah semua manusia, dan nanti di antara mereka ada yang berhak mendapatkan hukuman yang diistilahkan oleh Allah dengan al-mujrim. Al-mujrim yaitu pelaku-pelaku dosa yang sudah diponis mendapatkan hukuman. Karena kita tadi membagi pelaku dosa itu terbagi kepada berapa bagian? Pelaku dosa yang bertobat di dunia, sehingga dia tidak akan ada tuntutan, dan bahkan tobatnya itu bila mana untuk semua dosanya maka dia bersih dari dosa. Kemudian pelaku-pelaku dosa yang tidak bertobat maka terbagi dua. Yang tidak bertobat dari dosa yang mengharamkan mereka surga, yaitu kufur, syirik, nifaq, maka tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan ampunan. Pelaku-pelaku dosa yang tidak bertobat dan dosanya selain dari dosa-dosa yang mengharamkan surga, maka mereka akan mendapatkan kemungkinan ampunan dari Allah, tetapi tidak untuk semua orang. Bila mana Allah tidak mengampunkan, maka mereka termasuk dalam ungkapan mujrim dalam ayat Allah tadi, yawaddul mujrimu, karena Allah tidak mengampunkan mereka nanti di akhirat, akhirnya mereka berhak mendapatkan hukuman walaupun tidak kekal di dalam neraka dari orang-orang yang beriman. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya ketika Allah masih bercerita tentang neraka, ayat ke-17, tad'u man adbara wa tawalla. Ini juga sifat neraka. Sifat neraka pertama adalah apinya bergejolak, tidak pernah turun, selalu menyala. Kemudian yang kedua, api tersebut api yang sangat panas, sehingga bukan saja bagian luar dari tubuh orang tersebut waliyadubillah yang dibakarnya, tetapi justru semua yang ada di tubuh manusia itu dibakarnya. Api itu bersentuhan semua dengan semua yang ada pada tubuh manusia tersebut. Sifat yang ketiga, tad'u man adbar wa tawalla. Api neraka itu atau neraka tersebut menyeru, menanti, selalu ingin bertemu, memanggil, menunggu siapapun yang memiliki dua sifat. Yang pertama adbar, yang kedua tawalla. Adbar diambil dari kata-kata dubur, artinya membelakangi. Dia membelakangi, maksudnya membelakangi di sini akan kita temukan pada tafsir beliau. Beliau mengatakan di sini tad'u ilaiha, neraka itu menyeru kepadanya, man adbara wa tawalla wa jama'a fa'wa. Ini sifat yang keempat, tetapi makna adbar ai adbara an ittiba'il haqqi, membelakangi kebenaran, membelakangi kebenaran, sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengikuti kebenaran. Wa tawalla artinya apa? Berpaling. Tawalla berpaling.
meninggalkan. Artinya antara adbar dengan tawalla ini pada hakikatnya hampir sama. Karena orang yang berpaling berarti menjadikan kebenaran di atas, di belakang punggungnya. Adbar dengan tawalla pada hakikatnya sama. Maka di sini beliau mengatakan adbara an ittiba'il haqqi wa a'radan. Membelakangi diri dari kebenaran, dari mengikuti kebenaran, dan berpaling dari kebenaran. A'radha, berpaling, berpaling dari kebenaran. Ini orang yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh api neraka. Falaysa lahu fihi gharadun. Dia orang yang bersifat idbar dengan tawalla tadi sama sekali tidak punya tujuan, tidak punya harapan terhadap kebenaran. Dia tidak punya tujuan di dunia ini. Falaysa lahu fihi gharadun wa jam'ul amwali ba'daha fawqa ba'din wa awaha wa jam'ul amwal. Dia tidak punya tujuan terhadap, tidak punya ambisi untuk mengikuti kebenaran. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan apa yang ia mau di dunia ini. Apalagi kalau yang dia lihat dari pengikut-pengikut kebenaran itu adalah orang-orang yang direndahkannya. Dan ini termasuk penghambat dari mengikuti kebenaran dari masa dahulu, dari masa Nabi Nuh. Makanya umat Nabi Nuh ketika beralasan saya dari mereka yang membangkang, yang menentang, mereka mengatakan mattaba'ahum illa aradhiluna. Tidaklah yang menjadi pengikut Nabi Nuh kecuali orang-orang yang rendahan, orang-orang yang rendah. Baik itu rendah status ekonominya, rendah status pendidikannya, intelektualnya. Orang-orang yang rendahan dalam pandangan mereka itu yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Dan ini termasuk penghalang dari mengikuti kebenaran. Jangan dilihat orang yang agar kita tidak melihat atau terhalang dari kebenaran, jangan melihat orang-orang yang mengikuti kebenaran, tapi lihatlah kebenaran tersebut. Jangan mentang-mentang yang dilihat itu orang-orang yang tampilannya biasa-biasa saja dan bahkan mungkin tidak terkenal, lalu kita tidak mengikuti kebenaran. Makanya termasuk penghalang dari kebenaran adalah menganggap bahwa melihat orang yang mengikuti kebenaran itu orang biasa-biasa. Makanya sekarang ini marak bila mana ada masuk kepada kebenaran ini atau kepada dakwah dan kajian-kajian sunnah ini orang yang terkenal, maka dijadikan sebagai barometer. Dan ini keliru, keliru ini. Jangan jadikan sebagai corong. Oh, itu si fulan yang menjadi pembawa acaranya atau si fulan yang terkenal menjadi ini sehingga tertarik untuk menghadiri ke munasabah tersebut. Ini adalah cara pandang yang keliru, saya ingatkan. Karena standarnya adalah kebenaran, bukan orangnya. Dan ini yang sekarang sudah mulai agak menyimpang dan ini harus diluruskan. Karena kebenaran itu tidak dilihat dari tokoh-tokohnya. Kita bersyukur yang mulai mengenal kajian-kajian yang mengenalkan sunnah Nabi, sudah banyak orang-orang yang awalnya terkenal, tersohor, tenar. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita salah menilai. Dan sudah ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan diingatkan oleh sebagian ustaz-ustaz kita. Karena kebenaran itu bukan nilai dari tokoh-tokohnya, bukan nilai dari ketenaran orang, tetapi dari al-haq min rabbik. Kebenaran itu dari Allah, siapapun pembawanya, siapapun yang menyampaikannya. Maka idbar dan tawalla adalah sifat yang, dua sifat yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. Orang yang seperti itu tidak punya tujuan
sekalipun dia berada di atas kebenaran, kecuali hanya mendapatkan dan menghasilkan ambisi-ambisi duniawi. Kalaupun dia berada di atas jalan yang benar, tetapi tujuannya adalah jam'ul amwal, mengumpulkan harta demi ketenaran atau demi menyelamatkan diri, kalau itu tujuan berada di atas kebenaran, harus introspeksi. Allah tidak akan membukakan pintu hati kita. Kebenaran bukan untuk pelindung, bukan untuk menyelamatkan dari tuntutan duniawi. Kebenaran bagaimana kita selamat dan merasa nikmat dengan kebenaran ini. Al-haq itu nilainya bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan dari tuntutan duniawi, agar selamat dari kejaran-kejaran orang, agar selamat sehingga kita terhindar dari pandang, oh dia sudah mulai bertobat. Seperti yang saya katakan tadi, taubat itu antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan orang banyak. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar tulus, benar-benar ikhlas niat kita berada di atas kebenaran, maka dimanapun kita akan diberi taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah. Wa jama'al amwal ba'dhuha fawqa ba'din wa awaha. Ini kalau saya lihat masih sifat orang tadi, adbar, tawalla, kemudian sifatnya yang ketiga jama'ah, fa'aw'a. Jadi sifat yang empat tadi dari tafsir beliau ini, maksudnya yang saya pahami adalah sifat orang yang dinanti-nanti oleh api neraka. Yang pertama idbar, membelakangi kebenaran, berpaling dari kebenaran. Kemudian di dunia ini tujuannya adalah mengumpulkan harta. Pokoknya semakin banyak dia dapat harta, semakin merasa berhasil dan sukses hidupnya di dunia. Harta, jabatan, tahta, ini sifat yang ketiga dan keempat. Jama'a fa'wa. Makanya beliau mengatakan wa jama'al amwal ba'daha fawqa ba'din wa awaha. Ini sifat dari orang yang dinanti-nanti neraka. Falam yunfiq minha, dan dia tidak berinfak sedikit pun dengan hartanya, karena tujuannya adalah mengumpulkan dan menumpuk, menimbun hartanya. Dia merasa bangga dengan rumah megahnya, dengan mobil mewahnya, dengan tabungannya, dengan luasnya perkebunannya. Tujuannya adalah memperkaya diri, bukan untuk berinfak, bukan untuk mengejar maghfirah dan ampunan Allah, tetapi sekedar memperkaya diri di dunia. Ini sifat orang-orang yang dinanti-nanti neraka dalam uraian beliau ini. Fa innan nara, maka sesungguhnya neraka, tad'uhum ila nafsiha, senantiasa menyeru dan menanti, memanggil orang-orang yang memiliki empat sifat tadi untuk memasukinya. Wa tasta'iddu lil iltihabi bihim, dan selalu siap untuk membakar dan menghanguskan jasad-jasad mereka. Inilah uraian beliau. Jadi jama'a fa'u'a adalah sifat ketiga dan keempat dari orang-orang yang dinanti oleh neraka. Idbar yang pertama, tawalla yang kedua, jama'a yang keempat, yang ketiga, aw'a yang keempat. Dan kesemua empat ini, keempat-empat sifat ini pasti akan saling berhubungan. Orang yang berpaling dari kebenaran, orang yang tidak menginginkan kebenaran, pasti ia akan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dia akan selalu mengejar kepentingan dan keuntungan duniawi. Dia akan melupakan akhirat, melupakan hari kebangkitan. Dia hanya beringin mencari kesuksesan hidup yang sementara, dan itu pun relatif, karena tidak semua orang yang sudah kaya raya merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Justru sebaliknya, orang yang memiliki harta yang tujuannya adalah mengumpulkan harta, orang yang sudah memiliki jabatan yang tujuannya adalah jabatan duniawi, belum ada jaminan mereka akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah uraian dari beliau tentang ayat-ayat yang telah kita pelajari, itu ayat yang terakhir dari yang telah kita pelajari, yaitu ayat ke-18 dari berita-berita yang disampaikan oleh Allah pada ayat-ayat tersebut tentang apa yang akan terjadi dan pasti terjadi setelah manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari keadaan yang tadi digambarkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan tetap meletakkan langkah-langkah kaki kita di atas jalan kebenaran dan memberikan kita istiqamah untuk tetap melakukan ketaatan dan kebaikan, beramal, terus beramal selagi kita punya kemampuan dan kekuatan. Dan terkadang amalan ini bukan hanya sekedar melakukan perintah atau melakukan ketaatan, dan justru terkadang ketika kita meninggalkan apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah juga sebuah ketaatan, dan bahkan bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah, ini juga sebuah ketaatan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita di dunia ini di atas iman dan takwa, dan semoga Allah selamatkan kita dari sentuhan api neraka dan dimasukkan kita semua oleh Allah ke dalam surganya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Tidak ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang 15 tadi, bahwa ada tiga kondisi mengenai dosa, pengaruhnya untuk surga langsung, atau dulu, atau bekal di neraka. Iya. Itu semua diberikan oleh Allah, kecuali bagi mereka yang dikehendaki. Pertanyaannya adalah, apa kriteria atau apa yang saya lakukan masuk pada kelompok orang yang dikehendaki dari Allah? Apa kriteria orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampunkan dosanya? Tidak ada kriterianya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak sebutkan kriterianya karena ini berkenaan saya tadi membagi bahwa pelaku dosa di dunia ini terbagi tiga. Orang yang bertobat, di akhirat tidak ada tuntutan apa-apa. Artinya bertobat dari semua dosanya, maka tidak ada tuntutan apa-apa, dan dia juga termasuk di dunia kan terkenal dengan orang perbuat dosa. Orang, bahkan betapa banyak orang yang berdosa dan di dunia dibenci. Bahkan di zaman Nabi terjadi. Di zaman Nabi terjadi orang yang berzina, kemudian dia tegakkan hukum Allah kepada mereka, dan bahkan ada yang melaknatnya. Ada yang melaknat orang yang berkali-kali ditangkap, didatangkan, dicambuk karena meminum minuman keras. Kemudian ada seorang sahabat yang melaknatnya. Kemudian juga pelaku zina. Jadi di dunia dia dinilai sebagai pelaku dosa, tetapi di akhirat dia tidak punya tuntutan apa-apa. Tuntutan apa-apa karena dia sudah bertobat di dunia, dan bahkan sudah tegakkan hukuman di dunia untuk mereka. Yang kedua, yang tidak bertobat yaitu terbagi dua. Mereka yang tidak bertobat terbagi dua, yang tidak bertobat dari dosa yang mengharamkan dia surga dan mesti di neraka, yaitu dari dosa kufur, syirik dan nifak yang tiqadi tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bertobat dari dosa selain dari dosa yang mengharamkan surga, yaitu dosa-dosa besar yang lain. Mereka sekalipun tidak bertobat di dunia, mereka ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Pertanyaan tadi apa?
adakah kriteria untuk orang yang ketiga ini? Saya akan jawab seperti yang saya telah mulakan tadi, yaitu tidak ada kriteria tertentu. Tidak ada kriteria tertentu karena ini kembali hanya kepada Allah, dan Allah tidak memberikan kriteria. Dan bahkan Allah justru menyuruh kita untuk bertobat di dunia. Menyuruh untuk kita bertobat di dunia. Taubat itu pun juga merupakan rahmat Allah. Ampunan bagi mereka yang diampuni oleh Allah nanti di akhirat, sementara dia tidak bertobat di dunia dari dosa besarnya yang tidak mengharamkan surga, itu pun juga rahmat Allah. Tetapi yang di akhirat ini adalah untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan tidak diberi ciri-ciri tertentu oleh Allah. Jangan sampai ini membuat kita tidak punya harapan untuk itu, dan justru kita diperintahkan dan ditekankan dan sangat tegas ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, seperti ayat yang tadi saya sampaikan di awal, kemudian hadis tadi, untuk tetap meminta ampunan dari Allah. Hadisnya juga tadi saya telah rujuk kembali ke Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Bertobatlah kepada Allah karena saya setiap hari bertobat 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita didorong untuk selalu minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Jangan sampai kita berdiri atau bersandar kepada janji ini, karena janji ini tidak ada kriteria tertentu diberikan oleh Allah. Apakah kita orangnya atau orang yang tidak, yang jelas agar kita tidak lagi khawatir adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pertanyaan tertulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang pemuda yang alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah. Dalam praktik ibadah saya selalu untuk mencoba menghindari betul yang namanya dosa. Akan tetapi saya selalu melakukan dosa, apalagi godaan syahwat itu begitu kuat, Ustaz. Aurat terlihat jelas di mana-mana. Ustaz, adakah solusi yang terbaik agar saya benar-benar bisa terhindar 100%, 100/100 kata orang Malaysia, dari dosa yang saya takuti karena godaan syahwat yang terlalu kuat, saya jatuh ke lubang kemaksiatan. Syukran. Iya, saya katakan, siapa yang bersih dari dosa? Siapa yang terhindar dari dosa? Siapa yang terbebas dari dosa? Tidak ada. Nabi SAW justru mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, anak cucu Adam, keturunan Adam adalah pelaku-pelaku dosa yang banyak. Khata itu seperti yang saya katakan tadi, ungkapan, bentuk kata yang maknanya berlebihan, bersangatan. Sama dengan nazza' tadi. Khata' sama dengan nazza'ah. Ta'nya bertasdid. Banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Jadi tidak ada yang terhindar. Tidak ada yang terbebas. Yang harus ditanyakan adalah bagaimana kita bisa selamat dari tuntutan dosa dan jauh dari dosa. Maka jawaban saya, untuk terhindar dari dosa, menjauhi dosa. Yang pertama adalah jauh dari dosa. Jauh dari dosa tempat-tempatnya. Yang pertama, kalau kita tahu di situ orang pelaku dosa semua, jangan masuk ke sana, jangan datangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi permukaan bumi ini. Ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, ada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi yang mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha," tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjid. "Wa abghaduha ila Allahi aswaquha," dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Mana sekarang yang didoyani oleh manusia? Yang dicintai dan sangat disukai oleh kaum muslimin sekarang ini, masjid atau pasar? Ini menunjukkan bahwasanya kita lebih mencintai dosa. Kita justru mendekati dosa daripada
pahala atau ibadah. Ini cara yang pertama. Dan sebelum itu adalah ilmu. Sebelum itu adalah berilmu, menambah ilmu. Semakin banyak kita mengenal mana yang dicintai oleh Allah, semakin banyak kita mengenal mana yang dimurkai oleh Allah, maka akan semakin menjauhkan kita atau mendekatkan kita pertama kali kepada ibadah dan ketaatan, dan semakin menjauhkan kita dari kemaksiatan. Maka sarana yang pertama adalah menuntut ilmu, mengenali Allah dengan ilmu yang benar. Makanya Abu Ahmad Al-Antaqi, salah seorang tabi'in, dinukilkan ungkapannya yang sangat mulia. Ia mengatakan, "Man kana billahi a'raf kana bihi akhwaf atau kana minhu akhwaf." Siapapun orang yang semakin kenal dengan Allah, maka pasti semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah akan membuat semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan ilmu juga kita akan mengenal tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, kan kita sukai tempat tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mengenal, di antara cara juga untuk terhindar dari dosa atau terhindar dari merasa berdosa, dari sifat merasa tidak berdosa, adalah mengenal siapa yang kita dosai. Yang kita dosai atau yang kita maksiati itu Allah, yang mencipta kita, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha keras hukumannya, yang bila mana membalas dendam atau menghukum orang yang berhak dihukum, maka tidak akan mungkin terlepas dia dari hukumannya. Tidak akan mungkin lari kita dari hukuman Allah, wal'iyadu billah. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian di antaranya cara-cara juga terbebas dari dosa, ancaman-ancaman yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku-pelaku dosa. Bukankah Allah seperti tadi dalam ancaman ayat bahwasanya kalla innaha lawa nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fawa. Ini termasuk juga cara untuk menghindari dosa. Kemudian kalau sekiranya dosa itu berkenaan dengan maksiat yang berhubungan dengan lawan jenis, kalau ini dari seorang pemuda yang belum menikah, maka cara untuk menghindari diri adalah menikah. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, apa kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kalangan pemuda, laki-laki ataupun perempuan, wanita, siapa yang sudah mampu untuk al-ba'ah, menikah, maka menikahlah. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena itu menghindarkan kita dari maksiat yang tadi. Apalagi kalau dikatakan di sini aurat, berarti berhubungan dengan lawan jenis. Maka saya harapkan kepada yang bertanya ini untuk cepat-cepat menikah, karena ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Bila mana tidak mampu untuk menikah, sementara godaan semakin besar dan kita berada di area tempat-tempat yang banyak hal tersebut, hindari. Kemudian cara yang ditawarkan oleh Nabi adalah berpuasa, yaitu fa'alaihi bisawm, hendaklah dia melakukan puasa, fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan meluluhkan gelombang nafsu syahwatnya, meruntuhkan atau melemahkan gelombang nafsu syahwatnya. Ini diantara cara yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bergabung dengan orang-orang yang taat.
bergaul dengan orang yang saleh. Ini juga cara yang menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kemudian jaga pandangan. Jaga pandangan. Bukankah Allah yang memberikan kepada orang-orang yang beriman solusi? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Sebagian pandangan itu pandangan yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau seandainya kita bisa terhindar dengan cara menundukkan pandangan dan kita berada di sana, di tempat-tempat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini, orang anak, mahasiswa-mahasiswa yang masih muda, kalau memang ingin tetap kuliah, maka jaga pandangan, perbanyak puasa, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman yang taat kepada Allah, hadiri pengajian-pengajian yang banyak, perbanyak usaha untuk menghadiri pengajian-pengajian agama. Begitu juga Allah berfirman kepada wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihimna wa yahfazna furujahunna. Ini yang mungkin bisa dilakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung saya ada beberapa anak muda yang disekolahkan atau bersekolah di sekolah yang terkenal dengan sekolah non-muslim. Sekolahnya sekolah non-muslim, dikarenakan ketidaktahuan sang siswa tersebut dan orang tuanya, apa yang harus dilakukan apabila hal tersebut tidak boleh keluar? Tidak ada cara lain kecuali keluar dari sekolah tersebut. Bila mana itu sekolah gratis atau sekolah yang biayanya rendah tetapi tujuannya adalah untuk mengambil dan merampas akidah, maka cara yang satu-satunya adalah tinggalkan sekolah tersebut dan cari sekolah. Atau kalaupun tidak mampu, tidak mesti sekolah. Sekolah itu tidak wajib, tetapi menuntut ilmu wajib. Betapa banyak yang menuntut ilmu sekarang ini yang gratis. Tinggal kita berjalan kaki untuk menghadiri majelis taklim sekarang, tinggal kita punya modal membeli radio atau HP murahan, HP yang harganya 100-an, bisa kita mendengarkan radio Hidayah. Bisa mendengar radio Hidayah di Pekanbaru ini untuk mendapatkan ilmu agama. Wallahu ta'ala. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pernah membaca sebuah buku terjemahan yang berjudul Salat Empat Madhab, dia karangan Abdul Qadir Ar-Rahbawi. Di sana dikatakan bahwa ketika sujud hendaknya dahi kita terbuka, dan ini pendapat Imam Syafi'i, dahi kita terbuka. Namun pada prakteknya ana melihat para ikhwan sujud dalam keadaan dahi tertutup oleh peci-peci mereka. Mohon penjelasannya tentang masalah ini, Ustaz. Ini permasalahan yang dipresisikan oleh para ulama. Apakah mesti yang mengenai tempat sujud itu adalah sampai ke tempat tumbuhnya rambut, yang dahi itu adalah termasuk di sini? Karena memang ketika Nabi menjelaskan tentang sujud, mestinya sujud dengan tujuh organ, beliau ketika menunjuk ke arah dahi, dia juga menunjuk ke arah ujung hidung kita, ujung hidungnya, dan mengatakan wa'alal jabhah, dia menunjuk ke hidungnya, dan jabhah artinya adalah jidat, yaitu dahi. Maka yang dahi adalah ini. Bila mana ini yang tertutup, maka yang beralasan boleh tertutup karena yang diperintahkan adalah menempel, bukan langsung menempel. Yang mengatakan bolehnya tertutup dahi karena ketika lutut kita juga diperintahkan untuk menempel di lantai, dia apakah mesti tertutup atau harus tertutup? Apakah mesti terbuka atau harus tertutup? Harus tertutup, karena dia termasuk aurat yang harus ditutup. Dan dia kedua tempurung lutut ini termasuk aurat yang harus ditutup dalam sholat.
Dan ini harus tertutup. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan 7 organ tersebut, tidak ada penjelasan dari beliau tentang harus langsung menempel ke lantai. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya saja, boleh dahi itu tertutup. Ini saya katakan sebelum tadi, sebelum memulai jawaban, bahwa ini memang diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak mungkin juga kita bersikap menegaskan atau mengeraskan orang yang berpendapat boleh saja tertutup jidat dengan peci kemudian menempel, asal saja dia menempel ke lantai dan juga hidungnya menempel ke lantai walaupun ada penghalang, karena yang dimaksud adalah menempelnya jidat tersebut ke lantai, bukan hanya hidung saja kemudian ini tidak menempel ke lantai. Ini tidak termasuk dalam perintah Nabi, karena Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, saya diperintah untuk sujud dengan 7 organ. Kemudian dia mengatakan alal jabhati wa ashara ila anfihi, berarti ketika kita letakkan wajah kita yang harus nempel ke lantai itu adalah dahi dengan ujung hidung kita harus tempelkan. Kemudian alal yadain, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut kita, kemudian kedua kaki, ini yang menempel, tulang-tulang yang menempel ke lantai. Maka pertanyaan tadi yang berhubungan dengan apakah harus menempel langsung jidat kita atau dahi kita atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan tadi saya katakan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja tertutup, karena yang dimaksud adalah ketika langsung menempelnya tulang yang ada di dahi ini ke lantai walaupun ada penghalangnya. Tetapi untuk lebih selamat, maka peci biasanya tidak sampai ke sini. Dia terkadang kalau orang pakai peci haji ini hanya seperti sampai di mana tertutup rambutnya. Makanya ketika ada rambutnya terbuka, maka dia menutup rambutnya. Masukkan semua rambutnya, kan ini kan masih akan terbuka dahinya. Ketika sujud pakai akan mengenai. Ini keadaan peci-peci sekarang ini. Mana ada peci orang yang sampai ke alisnya? Tidak ada. Pasti dia akan hanya menutup rambutnya saja. Kemudian kalau memakai peci hitam, peci nasional, ketika sujud dia pasti akan diletakkannya ke atas dan ini akan menempel. Jadi kondisi yang ditanyakan sekali ini sangat jarang terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka termasuk kepada ruang yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita tidak perlu bersikap keras dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Dan sampai di situ kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.